Hok gelak jadi ceroh. Bukan senang kita tengok, oh madrasah, oh pondok, oh pondok, oh comel kok pondok ni, oh comel kok, gitu je lah. Aja kita fikir, guan ni nak jadi mula-mula. Nak, nak cari tanah, tengok tak sesuai, sesuai dah tanah, mahal sangat pulak, murah dalam lembah, timbul dia, tipu dia air. Nak, comel dah tepat, dah dia nak parking pulak, ingat senang, nak boleh ke tanah. Boleh ke tanah pula, nak cari derma pula, sumbangan. Nak? Ha. Maknanya bukan maknanya nak buat pondok ni. Ha, minggu depan siap. Bukan gitu. Nah. Ha. Kena molek berambak dengan orang kampung. Nak buat pondok apa semua, hak ni mari marah, hak ni mari tanya permit, hak ni tanya begitu begini. Maknanya susah. Nak? Kita orang kampung, orang awang ni mari melenggang eh. Duduk, dengar, balik. Nak? Cukup mudah. Ha, tu kata, kalau kita tak syukur lagi nikmat, iaitu nikmat ilmu yang begitu mudah pada akhir zaman ni, maka Allah tarik balik. Eh? Nah, Allah tarik balik. Sekarang ni, kalau nak mengaji, kalau kita bodoh nak jadi cerdik agama, susah. Tak susah. Berlambak orang ngajar. Betul tak? Orang ngajar sejik, orang ngajar surah, orang ngajar balasah, orang ngajar madrasah, orang ngajar pondok. Kita nak pergi jauh pun tak apa. Tak usah kata Mesir, no, Kutub Utara boleh pergi. Nah, tiba-tiba dalam keadaan sumber ilmu yang begitu banyak, kalau kita ni jahil lagi, ha, ni tanda kita tak syukur. Nah, lepas tu kita tengok sekarang, kalau ilmu dunia, abiteh orang Terengganu panggil. Faham? Maknanya cari sungguh-sungguh hati. Kalau ilmu akhirat, oh, nak mampu keras masuklah kubur, bang mari dengar. Kalau ilmu dunia, oi jangan main. Tadika 2 tahun. Sekolah rendah 6 tahun, 8 dah situ. Menengah 5 tahun, kurang-kurang sampai dekat 5, 8 campur 5 berapa? 60. 13 tahun, awak paling komang sepanas sekali. Bang. Tak apalah, dah salah mengaji ilmu dunia ni. Dah ilmu akhirat? Dah. Ha ni tepat. Dan kan kita duduk dalam dunia nak dua. Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu dunia supaya senang dunia. Ilmu akhirat supaya senang akhirat. Kan kita nak Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, maka ilmu dunia. Wa fil akhirati hasanah, ilmu akhirat. Doa sedap sangat. Tang kita nak amal, Allahu Rabbi. Ada seorang yang anak nak atur kalau pondok. Ha, dia marah. Eh muda siang anakmu nak ngaji pondok kat gi dari si jin nak makan apa? Makan nasi lah bodoh. Anjir pula nak makan benda lain. Kita duduk di sini. Tak, di Malaysia orang makan dia. Makan nasi, duduk Rusia makan gandum. Duduk di India makan roti. Mu jahil ke mu duduk sini? Tempat orang makan nasi ni. Mu ngaji ke, mu tok guru ke, mu perapak ke, mu pecah rumah ke, mu siapa saja makan nasi. Dan mungkin negeri ni orang makan nasi. Ada pula kita tanya anak mu kat gigi, dah kalau sekolah pondok tak ada oksigen nak makan apa? Makan nasi ya. Ada dengar dalam waktu berita atau surat khabar, 3 pelajar pondok mati kebuluran. Ada? Tak ada ah. Dah tak ada dah, kita dah yakin lagi. Nah. Itu masalah. Sebab apa? Sebab ni persekitaran kita. Nah, ibu bapa kita membesar dalam keadaan tidak ditarbiah mengikut lunah-lunah Islam yang sepatutnya. Batu ibu bapa kita tak beri sumbangan semangat untuk kita nak atau gemar pada ilmu akhirat. Maka tak dapat tidak kalau ibu bapa kita mati dah pakat-pakat doa istighfar kepada tok nenek moyang kita yang tidak pun menyuruh kita itu untuk gemar dalam ilmu akhirat. Kalau mereka reti ilmu dunia, tanya ayahnya nak 15A, tanya mak 8A nak. Nak. Betul, tak ada masalah akademik, cemerlang, gemilang, terbilang. Untuk senang dalam dunia. Kita bukan hidup dalam dunia. Kita hidup dua negara kat sini. Negara dunia, negara akhirat. Oh, la la.